Bola tugas ke VC, Putra sudah lakukan. Tahun pertama di game kedua diraih oleh GBC 1-0. Masih saudara Putra timang-timang bola di sana. Masih ada yang dituju. Asis pasangan anaknya Zubek kali ini satu saja dan terkontrol yaitu main pertama untuk GBC 2-0. Kali ini masih Putra melakukan sudah Putra. Prato paling sempurna, angkat pertama. Pasti dan Nugroho tidak mampu menyelamatkan bola dengan baik sehingga poin tertinggal untuk Panjatan 1-2. Subek kali ini jadi satu. Subek sudah lakukan pasti sempurna ke Peng. Angkat kadar bola susah mampu dimanfaatkan untuk orang Brown sehingga poin berlanjut kembali oleh GBC 3-1. Tidak dari Rangga sudah lakukan passing segera bodoh. Super ternyata Prato yang dituju. Prato juga mengincar dari pada posisi bola kosong tempatkan di bola yang indahnya oleh seorang Prato sehingga terbit kembali oleh Panjatan 2-3. Aziz kali ini lakukan juga Aziz passing kurang sempurna. Berang kali ini berangkat angka GBC 4-2. Sekarang dari GBC Abang lakukan sudah kadal passing sempurna saudara Bawang. Kali ini Bawang yang dituju. Oh ternyata Bawang mampu tepat pada posisi 1. Panjatan 3-4. Pertama lawan sudah Putra Panjatan Buna. Kali ini gripel saja di sana Aziz. Angkat pada Prato kebotong. Kali ini bodoh sepertajam mengucap keras sehingga mampu menghasilkan angka 4-1. Masih tamak dari Bandung. Tamak lakukan sudah tamak. Masih sudah libero pelaku ternyata tidak mampu terjangkau oleh kuper dari GWC 5-4. Masih tamak kali ini. Tamak lakukan sudah pasti tidak sempurna Putra kali ini. Kepeng dituju pukul keras di sana namun mampu dikembalikan. Pasing di Bero, angkat sebenarnya ada bola sisa dari Bram. Awang Bero di tempat posisi yang enak, mampu berselamatkan. 5-1. Saudara Bram, cuma bola. Lakukan tiga yang sudah dilakukan. Pasing sebenarnya saudara Asus super angkat bola. Karena Prato hanya perempatan saja. Lagi-lagi Prato menghasilkan angkat untuk Panjatan. 5-6. Prato teman-teman bola melakukan servis yang sudah kasih sempurna libero waktu dibaca oleh Zubet. Kali ini Putra maksudnya adalah buang. Kali ini ternyata benar melebar sekat dari Putra sehingga poin pertama untuk Panjatan 7-5. Masih Prato kali ini sudah lakukan pasang sempurna saudara Bram. Kali ini umpan cek di sana Kepeng. Dilakukan di TPO yang pertama di set yang kedua. Terkaut 3 angka. Sementara unggul Panjatan 3 angka. Belakang melawan 5. Kembali ke lapang. Masih saudara Prato. Teman-teman bola saudara Prato posisikan Prato di posisi Obram. Kali ini pasti sempurna. Angkat saudara Prato ketek Bram. Kali ini Bram berhasil memposisikan bola tempat yang ideal mampu menghasilkan poin Bram 6-8. Buka dari GMS saudara Tri. Teman-teman bola Tri lakukan juga pasti sempurna saudara Botong. Angkat Prato Botong ternyata yang dituju tidak mampu kali ini dikembalikan dengan sempurna oleh saudara Kadal sehingga poin bertambah untuk Panjatan 9-6. Gaman kali ini Betul bisa juga lakukan pasang sempurna libero. Angkat saudara Kadal Kepeng yang dituju lagi Kepeng tidak mampu menyeberangkan bola sehingga poin pertama untuk Panjatan 10-6. Wawan masih Wawan lakukan sudah Wawan pasang sempurna Kepeng. Angkat saudara Kadal maksudnya
pengetek Bram, namun juga dapat memanfaatkan Supet kali ini gerak itu di sana. Masih dalam permainan, ribol di sana, Maman angkat bola. Supet open spek di sana, Bodong yang dituju. Namun, Bodong cukup tangguh, sehingga blocker 2 mampu dilewati oleh Bodong. Menghasilkan objek macam ini, masih saudara Maman. Sudah lakukan Maman, passing sempurna. Ternyata tuk saja dilakukan asis. Kali ini Bodong, colok saja di sana, masih dalam permainan. Kali ini, petek dari Bram, masuk ke hujan. Menambah angka untuk FC 7 melawan 11. Kalau di Gepeng sudah lakukan Gepeng, ternyata melebar sehingga poin gratis di peroleh oleh Panjang 12-2. Bodong kali ini Bodong sakit Bodong. Kali ini dapat dikembalikan dengan baik, ternyata poin dua dimenangkan oleh Aziz sehingga poin bertambah untuk Panjang 13-7. Saudara Bodong, cacat Bodong dalam datangnya bola ternyata tidak mampu terjangkau sehingga ya untuk serangan ini ya, kenapa masih bisa dilanjutkan kan? Masih bisa dilanjutkan ya, kembali ke Pak Putra lakukan sel angka patro, Zubed yang dituju, gol yang disana oleh Aziz, bola liat disana, gol di udara masih dalam permainan, akhirnya Bram pukul atas, mampu dikembalikan, tanah pukul keras, hujan, tajam ke sisi pertahanan, tepat, di center daripada, satu pertahanan tepat, menambah angka untuk panjang, 14 melawan dilakukan Zubed, jamset Zubed, kali ini pasnya seberang di Beru, cedera ada, kali ini Bram yang dituju, sama ribol saja di sana. Pandang libero dengan beteng sehingga poin bertambah kembali untuk Panjatan 15 melawan 8. Kali ini Zubek imang-imang bola Zubek, jamset Zubek sudah lakukan Zubek masuk. Kali ini pengamatan yang kurang sempurna, 16 TPO yang kedua, set yang kedua. Ternyata terpaut cukup jauh, terpaut tertinggal oleh Panjatan, terpaut 8 angka. Mampu gak FGC menyebiskan ketubukan dari dalam proyek angka dari Panjatan? Apakah adalah Panjatan yang semakin besar, semakin meninggalkan daripada proyek angka FGC? Masih sedang super, setelah dari Panjatan. Kali ini tim akan mula melihat posisi yang ideal untuk mendapat bola. Kali ini lakukan sudah Zubed, sudah masih terbaku. Dilakukan Rangga masih terbaca. Kali ini dua udara. Bang kali ini pukul keras masih dalam permainan. Dua ribu saja. Angkat saudara Agateng mampu. Ternyata pukulan. Ternyata salah satu pemain dari bola Panjatan saudara Faktor rumahnya sehingga poin bertambah untuk Zubed 9-16. Kali ini Rangga dari GBC sudah lakukan pasang segera Bobo angkat Supet. Kali ini pamer yang dibutuh pukul sama masih dapat dikembalikan. Kali ini Bram kembali pukul keras dengan bola di posisi 1 dari dalam 1 pertahanan Panjatan 10-16. Rangga lakukan juga Rangga pasang segera Bobo angkat Supet. Kali ini Panjatan yang dituju mampu dikembalikan Panjatan. Ternyata melebar kali ini sehingga poin pertama untuk Panjatan 17-10. Aziz kali ini timang-timang bola dari Panjatan sudah lakukan Aziz. Ternyata melebar kali ini poin gratis diterima oleh Gubernur 11-17. Satu dari Perunggung yaitu Kadal sudah lakukan bola pasti kurang sempurna. Bobong kali ini open spike di sana Maman. Kali ini tribal di sana, Bram yang dituju, kali ini tribal keras, dia masih dapat dibalikan. Ternyata terbantu, penyakit 2-0 posisi 4 kali ini, sehingga poin terjadi 20-12-17 untuk GBC. Kali ini setelah dari GBC, Kadang sudah melakukan passing kurang sebuah lawan. Kali ini Tama yang dituju, lagi acolong di sana, angkat saudara Kadal, open sebagai saudara Bram. Satu pass out dari saudara Bram sehingga menghasilkan angka kembali 13-17. Ongsel dari Panjatan memegang MO.
kembali ke lapangan. Kali ini terpaut angka, 4 angka, saudara-saudara. Sudah mulai menipiskan antara jarak perolehan angka daripada panjangan. Tiga sekali ini, kata lakukan juga servisnya. Pasti sudah angkat subek, akhirnya Prato di sana, terbaca oleh blok perjalanan BC. Kali ini subek angkat bola ke apa yang dituju? Dari 14 melawan 17. Masih saudara Kadal. Saudara Kadal melihat posisi yang ideal untuk menempatkan bola yang dituju. Kali ini tambah pasti sempurna. Angkat saudara Subek, kali tambah dituju. Namun melebar. Sehingga poin pertama untuk GGC. 15 melawan 17. Semakin menipiskan jarak selisih angka. Kadal masih pasang sempurna Aziz. Subet, oh berat tubuh Subet sudah terbaca kali ini. Subet angkat bola, bergetek berbang kali ini. Dapat terbaca, mampu dikembalikan. Buat kali ini, balas sehingga mampu menipiskan kembali selisih perolehan. 16 melawan 17. Kali ini Kadal masih Kadal. Satu sudah dilakukan, passing kurang sempurna. Subet kembali, lamanya dituju. Bertambah untuk panjatan 18-16. Rupanya persaingan kali ini bisa kedua semakin ramai, semakin ketat. Kembali ke atas. Hanya terpaut 2 angka jadi sekitar tinggal. Bola dikuasai oleh panjatan. Sekarang giliran Tama yang akan mengisi servis. Tama sudah lakukan bola depannya. Bola passing sempurna libero. Angkat ke gepeng rupanya. Sehingga menghasilkan angka 17 melawan 18. Saudara Abraham kali ini melakukan servis. Ya, posisi yang ideal di sana sudah lakukan. Angkat sudah di sana, bodoh yang dituju. Masih yang dia untuk menghasilkan poin di sana.
Faktor lakukan sudah passing sempurna kepada libero kali ini. Putra yang kembali dipercaya oleh setter kali ini. Angkat saudara Abel kali ini berat berkatan di sana. Passing saja saudara Abel mampu menghasilkan untuk kebesar 19 melawan 22. Saudara Tri keeper dari Wekosa kali ini timbang-timbang bola. Mana posisi yang akan dituju kali ini? Ternyata melebar terjadi sia-sia ternyata. Poin gratis diterima oleh Panjatan 23-19 kali ini saudara lawan dari Panjatan sudah lakukan passing segera saudara libero kali ini bola quick yang diperagakan masih kembali ke ternyata saudara sisa poin tertinggal untuk Gebesi 20 melawan 23 saudara Gebesi. Timang-timang bola kepeng. Mana yang dituju kepeng dilakukan pasang segera Prato. Karena Zubet kali ini kepeng. Oh ternyata mampu dikembalikan. Itu yang angkat bola. Bola pun pasangnya di sana. Mampu dikembalikan Zubet. Betul. Bodoh. Mampu menghasilkan angka. Hanya cukup satu angka. Dan jangan mampu menggunakan pertandingan. Ini juga kedua ini yang melaju ke bawah. Bodoh. Cap sepotong kali ini pasang segera. Polisi ternyata. Keluar sehingga pertandingan kali ini dimenangkan oleh Panjatan. Sama kemukan sedang melaju ke babak final yang sudah ditunggu oleh lawan yang lebih dari sepanjang